Magelang merupakan salah satu kota yang dijuluki kota sejuta wisata dan sejuta bunga di Jawa Tengah. Mac News kali ini akan mengajak Sobat Max untuk mengunjungi salah satu wisata kuliner baru di Magelang. Selain menjadi tempat berkumpul dengan keluarga, di sini juga bisa memanjakan anak-anak saat bermain dengan pemandangan kolam ikan di sekitarnya. Inilah Soto Kopi, salah satu wisata kuliner kekinian yang terletak di Jalan Mayor Kose, Desa Ngeraja, Kecamatan Mungkit, Kabupaten Magelang. Dari namanya yang unik dan juga bangunannya yang khas, menjadikan daya tarik tersendiri dan membuat rasa penasaran bagi para pengunjung untuk mendatangi tempat ini. Arsitektur bangunannya mempesona dan dihias dengan view-nya itu senada, tentu memberikan kesan pertama yang menakjubkan saat Anda memasukinya. Jadi, Soto Kopi itu biar masyarakat tertarik dan ingin cari tahu yang unik, Mbak. Itu ada yang tanya, "Mas, itu soto kopi itu soto kuahnya kopi apa gimana?" Jadi orang penasaran ya, jadi penasaran nyoba ke sini. Kalau cocok besok balik lagi gitu, Mbak. Itu kalau yang ngasih nama soto kopi itu dari Mas Dimas, Mbak. Sini macam-macam, Mbak. Ada soto ayam, ada soto susu, ada soto yang baru, soto iga, Mbak. Konsepnya sih cuma kayak soto biasa, Mbak. Cuma di sini kan ditambah biar anak-anak kalau makan sini seneng, dikasih ikan-ikan, nanti di belakang sana juga dikasih apa? Kecehan buat anak-anak. Terus habis itu makan soto kan enak, Mbak, seger, Mbak. Kalau minuman paling laris itu es cendol, Mbak. Yang paling unik dan yang sering konsumen tanyakan itu soto susu, Mbak. Iya, dari soto susu itu orang tanya, "Mas, itu kuahnya susu apa gimana?" Nah, itu. Dan alhamdulillah banyak yang cocok, Mbak, sama soto susu itu. Selain itu, penikmat soto juga tak boleh ketinggalan untuk menikmati cita rasa khas dari soto kopi ini. Perpaduan kuah soto dan susu yang diaduk menjadi satu menghasilkan sensasi yang berbeda ketika lidah Anda mulai melahapnya. Sedap nggak tuh? Jadi pengen nyobain kan? Siapa sih yang nggak penasaran sama menu andalan yang satu ini? Yummy banget kan, Sobat Max? Ya, kalau dari namanya sih terus terang kayak mengganjal gitu ya, soalnya nggak general ya soto kopi gitu. Jadi ya mungkin itu juga jadi dengar terus pengen kesini. Kok aneh sih soto kopi, selain katanya view-nya juga bagus tempatnya. Nama soto kopi memang bikin penasaran juga. Kalau tadi nyoba soto iganya enak, kalau soto ayamnya juga enak. Jos. Terus terutama mendoannya juga tempenya enak. Lele gorengnya juga enak. Iya, tadinya lucu ya karena mungkin soto sama kopi gitu. Saya sebenarnya enggak kepikiran kalau misalnya soto itu biasanya digabung sama kopi gitu. Cuman karena kebetulan tempatnya bagus jadi sekalian aja masuk gitu. Beragam desain tempat untuk menikmati sajian hidangan di sini bisa menjadi alternatif bagi Anda untuk menikmati menu spesial serta menghabiskan waktu bersama keluarga, teman, sahabat, dan pasangan. Dan tak ketinggalan, ada satu spot yang menarik dan memancarkan mata Anda. Ya, pilihan yang tepat untuk menikmati menu di wisata Soto Kopi ini yaitu di tengah-tengah kolam ikan Mas Koi. Nah, jika Anda berkunjung pada sore hari, ini merupakan waktu yang tepat untuk mengambil banyak swafoto. Cahaya lampu dan sorot matahari senja memberikan kesan estetik dan instagramable terutama bagi para pecinta fotografi yang datang untuk menikmatinya. Tim Liputan Magelang TV.